Halo guys, kembali lagi dengan Cilok CT di sini guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas update terbaru dari Ninja Kaizen di versi 1.7.0 ya. Ya, walaupun agak terlambat ya update-nya kemarin tanggal 1, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke guys, kita bahas apa aja yang baru di versi terbaru ini ya pastinya ya. Yang pertama dan utama ini sekarang ada Christmas Calendar. Christmas Calendar. Jadi kita akan dapat hadiah hanya dengan login di kalender tersebut. Dan juga ada material baru nih ya. Dan akhirnya Halloween eventnya sudah direset dan hadiahnya juga sudah dibagikan ke email kalian masing-masing. Nah, kalian bisa cek mail kalian langsung. Dan untuk item-item dari Halloween kemarin yang nggak sempat ketuker atau nggak kepake, ini udah di-convert menjadi gold, lumayan guys, walaupun nggak token ya. Kemudian ada improving battle logic, ini nggak tahu apa battle logic nih. Nah, untuk kalian yang ingin membaca full dari patch notes-nya, kalian bisa cek di Discord atau klik link ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk hadiah Christmas Calendar di versi terbaru ini ya. Di sini kita lihat bisa ada banyak hadiah. Dan ini totalnya login selama 25 hari kalian bisa mendapatkan semua hadiah di list ini ya. Ini ada item baru atau pills ya yang tadi udah disebutkan di patch notes. Sekarang udah ada pillsnya kayak gini, windgun, nambahin dot ke attack defense dan juga critical dan sebagainya ya. Kemudian juga ada item, ini item apa sih namanya, pills tadi ya, recover 30% CP, kemudian recover 30% HP, ini recover 10% HP setiap giliran. Kemudian dapat token 10 10, totalnya 130, lumayan ya. Dan untuk rollsnya sayangnya totalnya cuma 10. Dan di sini juga ada ninja silgan ini buat reset elemen. Lalu di sini kita juga dapat bag item ya, bag item Christmas bag yang efeknya ya cuma reduce damage 10 ya, namanya gratisan ya. Lalu ini ada hairstyle. Terus ini item juga. Ini juga item. Dan ini namanya apa? Clothingnya Christmas Sweet. Dan yang terakhir ada Christmas Tree Sword. Ini level 20, damage 111. Increase efeknya sendiri menambahkan 5% akurasi dan juga critical chance sebanyak 2% ya. Dan juga restore 70 HP setiap kita attack pakai senjata ini. Dan juga 100 token. Nah, bagaimana sistem untuk pengklaiman ini ya? Untuk sistem klaim hadiah dari Christmas Calendar ini, kalian nggak perlu repot-repot membuka 6 char kalian. Kalau kalian premium user atau emblem user kan, kalian bisa punya slot buat 6 char ya. Kalau 6 char-nya kalian apa bikin semua, nanti kan punya 6 char. Nah, kita hanya perlu klaim satu kali aja di char utama atau akun utama kalian. Nah, nanti otomatis di 5 char yang lain yang kalian buat ini udah otomatis masuk juga. Ini contohnya, ini saya tadi hari ini klaim fire gun ya. Di sini kita dapat fire gun nih. Nah, kalau kita buka car yang lain nanti otomatis juga dapat ya guys ya. Kita langsung lihat. Nah, ini dapat juga. Kalau masih nggak percaya, kita buka ke car yang terakhir. Kita buka car terakhir ya. Ini tadi saya klaimnya satu kali aja di akun di car pertama ya. Jadi nggak perlu buka-buka lagi per car-nya. Nah, ini langsung dapat. Jadi kalau nanti kita klaimnya semuanya ini, ada hairstyle, baju dan juga senjata, nanti otomatis semuanya akan dapat hadiah di semua char di dalam satu akun kalian. Tetapi
dikecualikan untuk token dan juga rolls ya. Untuk token dan rolls ini hanya bisa satu akun satu hadiah ini. Jadi total satu akun kalian mendapatkan token 130. Untuk staminanya kalian bisa aturlah mau di mana di klaimnya. Kalau saya mending di char pertama gitu. Nah, karena ini hanya satu kali klaim untuk satu akun aja, bukan untuk semua char ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain, semua char di dalam akun kalian pasti dapat ya. Oke. Mantap kan? Oke, kemudian kita lanjut bahas apa ya? Ini udah tadi material. Reward udah dibagi. Udah. Nah, kemudian ada event. Oh ya, ini ya. Jadi sekarang untuk di clan ada menu fitur baru lagi, yaitu request management namanya. Dimana ketika kita sebagai clan master mereject member, nanti member yang di reject itu bakalan dapat email kalau dia itu di reject atau tidak diterima di clan itu. Ya lumayan membantu sih. Nah itu aja sih untuk update kali ini ya. Belum ada event baru kayak Halloween kemarin. Jadi hanya ini aja. Sementara masih ini, kalian hanya perlu login-login aja di dalam game. Ya lumayan lah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, share sebanyak-banyaknya. Dan pastinya jangan lupa subscribe-nya. Dan kalau kalian mau membeli paket founder packet ataupun token, kalian bisa hubungi saya di Facebook ataupun di Instagram @dilox.yt ya guys ya. Oh, yang udah join di grup ya udah pasti tahu sih. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Dan Cilok CT pamit dan matur nuwun. Kalau mau add silahkan, tapi udah penuh ding.